Nah, hari ini aku mau jemput dulu Teh Ocha. Aku nonton sama Teh Ocha, sama Uti, sama Kanungki berempat aja. Nah, aku mau surprise Teh Ocha, mau jemput dulu ke hotel sekarang. Nanti aku sarungnya aku pakai ninja gitu. Kurang surprise si Teh Ocha. Jemput. Hai, cantik banget ini. Ih, rasa kayak anak ABG terus sih, apa sih rahasianya? Ya Allah, dindanannya hari ini benar-benar centil banget, sis. Oh, iya Pak, ini mau apa kebon ya, Pak? Au, digemesin loh aku ya. Keriting-keriting gini, mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gusti! Ibu kok matanya begitu, Bu? Ngiler ya, Bu ya? Sumpah. Sabar, Bu. Sampai kerupuk ini sini baru aku closing. Hai Bestie, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Nces Nabati, YouTube UMKM yang bener-bener uy. Hari ini Bestie ya, aku doain sebelum aku mulai aktivitas buat kalian semua yang nonton channel YouTube aku, semoga kalian bahagia selalu, dunia akhirat, sehat walafiat, dan banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian kerjakan mudah-mudahan terwujud. Hari ini aku pulang Jumatan, tuh lihat ya, pakai sarung di Singapura, di Masjid Al-Falah deket Paragon. Masya Allah, Alhamdulillah enak banget Jumatannya. Adem banget nih hari ini, cuaca di Singapura tuh menuju mendung Bestie, tuh lihat. Jerek ngaronda orang heute make sarung. Kita supaya tertib anak muda kita ya, tolong. Enak banget bisa Jumatan di sini, Masya Allah enak banget. Aku tuh kalau pergi-pergi tuh selalu pengen tahu masjidnya tuh seenak apa. Tapi kalau Singapura tuh salah satu masjid yang enak banget, Al-Falah itu ya. Bersih, wangi, enak banget. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. Besti aku tuh ke Singapura tuh menonton Kang Hari Style. Banana sugar high, poek oi. Nah, hari ini aku mau jemput dulu Teh Ocha. Aku nonton sama Teh Ocha, sama Uti, sama Kanungki berempat aja. Nah, aku mau surprise Teh Ocha, mau jemput dulu ke hotel sekarang. Nanti aku sarungnya aku pakai ninja gitu. Kurang serpaskan si Teh Ocha. Hotelnya Teh Ocha deket banget dari Paragon, jadi bisa jalan kaki, takut naik taksi. Mahal! Edan! Kita serpaskan si Teh Ocha, itu Besti. Orang jadi ninja. Bisa ya? Tuh. Ini topinya pakai dulu deh. Ini di Singapura gagal banget edan ih. Kena burung sih ya manjas. Sekarang Bestie kita naik ke kamarnya Teh Ocha dulu ya. Let's go. Aku udah naik lift Bestie. Kita kagetin si Teh Ocha ya. Nah Bestie anak aku udah nyampe. Kita buka dulu. Bu! Ces! Udah cantik aja sih Bun, wangi loh. Ayo udah mau makan, ini kita udah siap belum sih nonton konser? Oke, besok jam berapa sih pesawatnya? Aku 9:30 loh. Gue majuin. Kenapa? Jam 8. Kenapa emang? Jam 8 kan lu bilang pagi. Hah? Hai, cantik banget ini. Ih, rasa kayak anak ABG terus sih, apa sih rahasianya? Ya Allah, dindanannya hari ini benar-benar centil banget, sis. Ya Allah, udah siap nonton konser nih? Belum, kan mau makan dulu, lapar. Ya udah, makan dulu deh, sis. Biasa sabu. Gila ya. Ini hari ini aku baru landing dari Singapura habis nonton Harry Style, tuh lihat ya. Kemarin
kemarin mau ngonten di Singapura sama Ibu Rosa nggak jadi karena kredit openingnya di Singapura, makanya di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan YouTube UMKM Cesna Bati, ya kan? Ntar lu beli set dulu, say. Aku tuh biasa kalau habis mau makan berat, aku tuh makan buah dulu. Ini mas, ambil aja tuh. Please. Apa sih? Bu salak, sis. Salak? Mm-mm. Halo pak, ini muka apa kebon? Semprot melulu gitu ya. Garambes. Udah? Makasih ya pak, sukses terus, berkah selalu. Yuk. Oh iya pak, ini muka apa kebon ya pak? Au, digemesin loh aku ya. Ini lagi rame banget, namanya lah bakmi legenda ya. Bakmi daging legenda, aduh ya Allah. Tuh, rame banget karena endul. Assalamualaikum bang. Makin rame ya sekarang ya. Bebeknya ada gak sih? Bebek yang digantung. Bebek itu ada bebek, ada brisket, terus ada juga kepiting. Itu enak semua. Nih, sini-sini masuk. Assalamualaikum. Makin jatuh aja bro. Ini lagi rame banget ya, lagi viral lagi ya. Iya tuh, ini lagi yang dibakarnya tuh, lihat say. Ini brisket yang dibakar sama mereka. Nyata gak sih? Tuh meleleh gak sih, Beb? Ini bumbu apa, Mas? Sambal, Pak. Ini sambalnya, ya Allah. Tuh. Sambal apa? Bercanda gak sih? Ini kan sambal apa ya mas? Sambal merah. Kayak sambal geprek gitu pak modelnya. Oh bener tuh guys, ya kayak sambal geprek gitu modelannya, ya Allah. Ini kan pemainnya Angling Dharma gak sih? Bestsellernya apa mas di sini? Bestsellernya daging sama daging brisket. Dagingnya brisket. Yang banyak dagingnya bang. Nah. Oke. Okay. Itu apa? Ayam. Oh ayam boleh. Oke, udah? Mana sambalnya sis? Nah ini aku sambalnya jujur, aku mau ngambil sendiri. Okay. Itu bawa apaan? Bebeknya kan guyur-guyur gitu ya? Belum. Ini aku mau langsung ngambil sambalnya. Ya Allah. Jujur gak sih sis? Ya Allah serius tuh. Serius gitu. Yuk, Desti. Mana pun. Gak ngerti, aku juga bingung makannya di mana. Ini di sini aja deh, numpang lah di tempat orang. Di sini aja nyempil deh, Beb. Besti, alhamdulillah rezeki anak soleh dapat duluan. Padahal ini ngantri banget tadi karena udah kenal sama si abangnya. Ya Allah. Oke, guys, nih saya borin dulu karena kuahnya tadi. Tapi itu campur isinya ya. Ini campur sayang ya. Panas, guys. Lihat dagingnya, lemaknya, ya Allah. Ini cabenya, ya Allah. Matak mencret, muncrut, nyeri beteng, gusti. Tinggal kita uak-uak dulu ya. Kalau aku mah paling suka kalau makan bakmi tuh ada pedas manis gitu, say. Nih, kecap bango. Kecapnya paling endol. Nih, kita udek-udek dulu ya mie-nya ini. Dia ada brisket, ada daging bebek, ada jamur, ada ayam juga tadi, Besti ya. Tuh, mie-nya dia teksturnya. Dia mie keriting ya, say. Mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gusti. Pedes banget sih cabenya sih. Ya Allah. Aduh. Dagingnya bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sayang. Ini cabenya enak banget sumpah. Pedes manis gitu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget.
Bila gue siap. Jujur ya, ini menurut aku kenapa dia bisa ngantri, karena emang seenak itu Besti. Ini ya bebeknya tuh ya. Ini tuh dia tuh semuanya kondimennya enak, dagingnya, brisketnya juga enak, bebeknya tuh enak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya enak. Ayamnya juga empuk, gak bau amis sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baksonya. Ini rasanya ningrat banget loh sih. Dagingnya enak banget sumpah. Daging udah bener-bener cabai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur lah, kenapa dibesar rame? Karena memang sejatinya dia punya tekstur mie itu enak banget, kecil-kecil, ayam cincangnya juga enak, brisketnya juga gurih banget, bebeknya empuk, nggak bau amis sama sekali, makin siang makin nanti, tuh nanti rame banget, emang worth it banget. Setuju. Makanan ciri-cirinya nih ya, kalau orang sekali datang nggak datang lagi berarti nggak enak. Ini orang ngantri dari mana-mana, sampai parkirnya full. Mereka ayam-ayamnya enak loh bun. Oh iya? Sumpah. Ya Allah. Enak semua gimana nih? Bakminya sendiri. Dia udah endol. Ya. Tambah lagi dengan sambal tadi yang merekah gitu ya. Sakatel. Ditambah lagi dengan racikan-racikan bumbu dia. Ada brisketnya, ada bebeknya, semuanya. Itu. Ya aku tuh inovatif, Besti. Harganya kan 40.000, worth it gak? Worth it banget. 40.000 untuk seendol ini worth it, Besti. Karena penuh isiannya. Coba. Gede banget. Buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nih, paling enak begini nih, sis. Pakaiin kerupuk. Digerauk. Bismillahirrahmanirrahim. Stopin aku dong, netizen, please. Lagi. Mau berhenti tapi susah, gimana dong? Jangan stop. Ini kuahnya makin surut, makin endul. Pakai kerupuk. Ini tapi enak banget loh sis, bakso-baksonya juga enak. Kuahnya. Kuahnya aja enak banget. Buah kaldunya enak banget sayang. Pokoknya kalian gak bisa berhenti loh ini. Ini enak banget. Ini cabenya makin, gawat deh. Gawat. Ini gawat. Ini gawat sih, gawat, Besti. Enak banget sumpah. Terbaik ini. Ibu kok matanya begitu, Bu? Ngiler ya, Bu ya? Sumpah. Sabar, Bu. Saya tidak akan closing dulu, Bu. Sabar ya, Bu. Sampai kerupuk ini sini baru aku closing. Sabar ya, Bu. Baso sekarang. Aku ini buahnya. Udah ya. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini nikmat banget. Kalau kalian mau kesini, please jangan bawa kendaraan. Didropin aja kalau nggak naik Gojek. Karena parkirnya susah. Tapi untuk masalah mie, menurut ini aku endol pisan. Aku suka banget. Kalau mau campur, kalian pakai brisketnya enak. Pakai ayamnya juga enak. Jamurnya enak.
bebeknya juga enak. Terima kasih banyak yang udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke sayangku, I love you full. Buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sehat selalu, ibadah puasanya lancar semuanya. Dan sehat walafiat ya. Pokoknya kalian banyak berdoa, banyak rezeki pokoknya ya. Buat subscriber aku, I love you full bestie. Nah, kalau kalian bulan Ramadan, kira-kira aku mau konten apa sayang ya? Apa aku konten buka puasa jam 12 siang? Dihujat ada lagi ya loh. Yo bestie aku pulang dulu ya. Enak banget.